Eu estou vendo aí dessa testada do celular. E aí, Deus? Seharusnya kita ini kan komoditi ekspor, harganya cenderung harus naik sebenarnya. Tapi kan hukum ekonomi juga kalau supply-nya terlampau besar dan demand-nya itu kecil, dia harga cenderung turun. Kalau untuk saat ini sejak bulan Agustus lah, bulan-bulan Agustus ini awal, harga udah sampai ke titik terendah. Nah, kita berharap dengan mulai adanya proyek-proyek, jalannya proyek-proyek pemerintah, sehingga akan kebutuhan pasar terhadap industri ini akan meningkat, sehingga harganya kita harap akan meningkat. Ya, lama. Pengamat, penyelamat, pulang dari mana? Oh, God.